Fajar di channel saya, Fajar Suwantono. Hari ini saya akan mancing lagi pemirsa, dan kita awali dengan membuat rute mancing ke spot baru. Nanti saya akan berkunjung ke spot mancing rumah si Pitung. Nah, seperti apa lokasi dan situasinya terkini? Ini bertepatan di hari Sabtu ya, tanggal 3 Agustus 2024, dan sekarang jam 7:14. Oke, kita ikuti rutenya. Ini dimulai dari Pocis, tempat beli udang ya pemirsa, di Tanjung Priuk. Dan kita akan menuju ke arah, nanti melewati beberapa spot ya. Ada Kresek, juga Kali Baru ya, dan seterusnya. Nanti lewat Cilincing juga. Oke, langsung aja pemirsa, kita ikuti video rutenya. Ini dia. Semoga bermanfaat ya, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum berangkat kita iklanin dulu nih lapak udangnya Pak Abas. Beli udangnya dong Pak. Berapa ya? Itu udang mati semua. Ya, Pak Dadang udah beli guys. 10.000. Oh ya teman-teman, saya di sini mancing bersama Pak Dadang dan Pak Basit. Nah, Pak Basit. Oke. Ya. Udang mati. Udang mati. Ya. 10.000. Siapin dulu duitnya. Nah, langganan saya di sini pemirsa Pak Abas, udang mati 10.000, kasih bonus ya Pak. Oke. Di situ juga ada ya. Oke, berangkat. Oke teman-teman, sebelum berangkat kita spill lagi warung pancing beserta logistik di sini ya. Ada korang juga nih, korang buat tempat udang hidup. Nah, ini dia jualannya. Buat teman-teman yang mau beli silakan mampir beli di sini, atau sambil nunggu teman bisa ngopi-ngopi dan makan mie rebus juga, sambil ngobrol-ngobrol minum teh. Nah ini kayak teman saya nih. Oke, berangkat. Nah lanjut. Hey, Pak. Nah ini adalah rute lewat jalan raya menuju ke spot mancing rumah si Pitung, Jalan Kampung Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Oke, kameranya on ya. Cek dulu udah. Thank you.
Dermaga Kali Baru ya bandarnya. Kalau mau ke Dermapung Kali Baru ya lewat sini. Nah, kalau Dermapung ke kiri ya. Oke, lanjut. Kebantenan kiri. Okay.
udah ini nih. Kita terus. Beli cacing dulu teman-teman. Oke, kita beli cacing dulu. Jadi kalau mau beli cacing di sini sama lumut juga. Ya. Nah. Berapaan? Rp10.000. Beli Rp10.000 dapat. Boleh dah. Beli 10.000. Tadi ininya kepencet powernya. Mati. Oh, mati lonang. Oh, ada lumut. Beli lumut juga. Beli juga deh cacing. 10.000, Bu. Kita nyobain. Pakai cacing. 10.000 buat teman-teman yang mau beli umpan bisa mampir ke sini sebelum masuk ke spot ya. Kalau saya gini berapaan, Bu? Satu. Oh, satunya 2.000. Isinya cacing? Oh, enggak dihitung. Paling isinya 5 kali ya? Lebih. Oke, makasih ya, Bu. Ini sama Bu siapa nih? Ya? Sama Bu siapa namanya? Bu Tuti. Ya, masuk di YouTube, Bu, ntar. Nonton di channel saya, Fajar Suwantono, nanti. Oke. Pencet lagi, Bu. Enggak, tuh. Tadi ke pijet ini, yang sini karet. Udah ya? Oke. Berangkat. Nah, di sini juga ada lagi teman-teman ya. Banyak tersedia. Nah, ini dia STIP. Kita belok kiri.
kalau lurus terus ke BKT ya. Tambak ya, kalau ini tambak ya, keren bebas. Bayar. Oh di sini bayar teman-teman, bagus ribet. Nah ini parkiran ya, kalau mau ke museum. Nah ini belok kiri kita, museum kebaharian nih, situs Marunda ya. Rumah si Pitung, bukan rumah saya. Nah ini ada jalan cabang 2 nih, kita ke kanan ya. Sudah ada sih sebelumnya rute-rute kesini di channel lain ya. Ini saya perlihatkan edisi terbaru teman-teman, terkini ya. Ini belok ke kanan, tadi belok kanan, sekarang belok kiri. Nah kita masuk kampung teman-teman ya, Marunda. Nah, ini dia. Kalau teman-teman ada yang rumahnya di sini, bolehlah saya mampir. Numpang ngopi. Oh, ini ada musala Nurul Falah. Nah, ini. Musala apa masjid ya? Oh, musala. Itu ada bacaannya. Ini sampai di sini teman-teman, rumah hijau. Kita belok kanan. Nah, sini nih. Oke, bis lewatin musala ya. Nah, sini kita teman-teman. Ini kemana? Oh, udah nyampe. Oh, udah nyampe teman-teman. Jadi kita parkir di sini. Oh, kalau yang mau ke iya. Kalau yang ke sana ada lagi teman-teman, tapi kita mau mampir sini dulu nih. Ini sebelah nih udah laut. Ya.
Damnya nih. Iya, ini damnya. Oke, kita prepare dulu. Oke, teman-teman, sudah siap kita menuju ke atas. Jadi informasinya spot ini nggak sampai ke ujung yang seperti pada video di channel-channel lain sih ya. Yang saya lihat ini rutenya ke sini, parkirnya gratis. Dan ini dekat musola, teman-teman. Jadi kalau mau sholat ya dekat. Nah, ini spotnya di atas, kita tinggal naik. Oke, kita ke atas. Bawaannya kayak orang mau mudik nih, teman-teman, banyak banget. Ya. Nah, lewat sini. Oke. Kita naik. Aduh, berat banget ini bawaan saya. Aduh, bawa minumnya 2 botol. Oke. Dagang es. Berat banget ini bawa minumnya 2 botol. Oke. Nah. Seperti ini, pemirsa. Ini ada kolam. Ada ikannya kali ya. Nah, ini dia teman-teman. Waduh, indah sekali. Aduh. Nih, salaman dulu kita dengan bapak yang punya rumah. Pak siapa, Pak? Fajar, Pak Indra. Pak Indra. Oke, jadi spotnya seperti ini, pemirsa. Ini PT ya, Pak ya? Batasnya nyampe sini aja mancingnya, pemirsa. Adem nih di sini. Ini dia teman-teman. Batasnya. Cuma lautnya nih warnanya lagi keruh. Butek. Kalau yang pojok di sana ya. Tuh ya, yang ada pohon-pohon. Ini langsung kehubung sama laut lepas ya, Pak, ke sana ya. Yang Marunda BKT situ ya. Ke sana, ke belok kanan. Oh, ke sana tuh. Nah. Oke, teman-teman, kita tes mancing. Mudah-mudahan ada cintanya. Lanjut. Oh ya, ini sekalian penutupan kan untuk video rute aja. Jadi cukup sekian teman-teman untuk rutenya ya. Informasinya seperti ini. Coba saya cek dulu ke sana ya, ada apa. Semoga bermanfaat buat semuanya yang mau coba mancing ke sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, ini saya coba tes kedalamannya di pinggir ya. Ini mancing pakai rangkaian 2 kail. Kita tes kedalamannya. Ini dari timah. Menyentuh permukaan air, kita celupin. Lah. Cuma segini. Cetek amat. Di pinggir. Di pinggiran cuma segini, cetek banget. Kirain dalam. Cuma segini, teman-teman, tuh. Ternyata di sini cetek banget. Kirain langsung dalam. Kita lebar ke tengah deh. Kirain kayak di Muara Baru, langsung dalam. Oke. Oke, kita tunggu. Kita coba satu joran aja dulu, apakah ada strike-nya. Mudah-mudahan ada ya. Lanjut. Wih, ada kapal lewat, teman-teman.
Kalau kita yang bawa lapis tuh, yang gol kanan kiri. Penyok. Kapal lewat. Kapal bawa pasir ya? Kapal laut siapa? Oh iya tuh. Udah kosong ya? Tapi atasnya kayak masih ada. Oh, ada, Pak. Pinggirannya. Itu sisaannya aja kali. Yang masih ketinggalan di atas. Di atas pagernya. Bayung ya. Kalau pagi kita dari tinggi enak langsung strike. Buat. Oke teman-teman, di sini ternyata jong, nggak ada sambaran. Karena mungkin nggak tepat ya mancingnya di sini. Biasanya nyari lundu, keropak ada sih, cuma aktifnya dia sore ke malam hari ya. Kalau pagi ke siang begini, kayaknya belum beraktivitas ikan ya, sepi. Wah, ini saya sepertinya ada yang narik. Ikan apa ini? Waduh, nyangkut apa-apa ini. Apa ada ikannya ini? Kayaknya ada ikannya nih. Lemparnya jauh, kayaknya ada ikannya nih. Gak ada. Tapi habis udangnya. Bisa satu. Oke deh, kita bungkus. Kita mau cari spot lagi teman-teman. Oke, kita turun lagi dan cari spot baru teman-teman. Bye bye buat spot di rumah si Pitung. Ya. Oke. Ya. Ini udah bertahun-tahun ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke spot berikutnya. Mancing bayar 15.000 kayaknya seru juga nih teman-teman. Banyak yang mancing. Oke,
Oh, ikan bandeng. Ikan bandeng. Itu per kilo ya? Thank you.